Halo guys, jadi sekarang untuk konten bakal aku fokusin ke kisah solo rank ya. Jadi aku akan bercerita aja. Jadi di sini aku solo rank siang-siang. Ya, ini tiba-tiba ada yang bilang loss. Ya, aku solo rank pakai saber. Kenapa aku pakai saber? Dan kalian bisa lihat urutan picknya. Karena di mereka ada Lancelot, Leslie, dan Cecilion. Nah, ini S5 harusnya dengan draft seperti kita, kita butuh satu hero at least minimal-minimal seperti Kaja. Jadi kita bisa mainin pick off sama bisa cover si Melissa. Karena lawannya tuh tipenya bisa masuk cuma Lapu sama Lancelot. Nah, di sini malah mau pick Nana. Ya, dia si Sapir udah bener tuh bilang, "Ya lu jangan picknya yang bener lah." Ya, beginilah solo rank di siang hari. Terus ku bilang, dari nama dimaklumin aja, ya you know lah, yang tahu-tahu aja ya. Women. Oke, welcome to Mobile Legend lagi ya guys ya. Seperti biasa di menit-menit awal, kita langsung jungle aja. Dan kalau kalian ketemu hero, ketemu seperti Nana, kalian biarin aja. Jangan fokus sama Nananya. Kalian fokus caranya biar win. Ya, sesimpel itu aja. Oke. Okay. Kan sesimpel itu ya. Ingat kata Onyx Adi ya, sesimpel itu. Rombeli, nah daripada mau bilang rombeli. Sapir bilang, atas sama MM. Jadi Nana kan karena udah last pick, dia otomatis harus jadi romer dong. Jadi si Nana gak mau dan dia masih clear mid. Ya udah lah ya. Terus dia sudah beli rom akhirnya. Finally dia beli rom. Oke, di sini aku masih awal pemanasan ya kan. Santai aja. Miss dikit-dikit sih it's okay. Ini match bakal jadi hard game seperti biasa. Posisiku mythical hunter ya. Dan inilah, menurutku inilah neraka sesungguhnya. Bukan epic legend, bukan di grading mah easy banget ya. Tapi ada kejutan lain di match ini ya guys. Tuh disuruh GB atas, Nana gak mau, dia bilang MMR. Nah, apa hubungannya guys ya? Ya begitulah ya. Yang tahu-tahu aja lah. Farming aja, jungle pokoknya early itu kita fokus di level 4. Ya level 4 aja. Oke. Ya si Nantot di tengah ya masih. Nah ini karena masih level 3. Dan kalian ingat gak spellnya apaan? Spellnya flame shot. Otomatis gak bisa lari. Jadi sikat aja. Ya begitu ya. Sesimpel itu. Ini. Farming lagi. Nah kalau misalkan gak ada tank, gak ada setup, gak usah turtle dah, lepas aja. Lagian si Lancelot sawi, farming cepet, sedangkan aku udah aku sekarat ya udah. Tidak ada alasan buat aku kontes buat turtle, biarin aja udah. Kita coba rotasi ke atas ya. Nah dan Nana lah kalian bisa lihat masih di tengah. Raja Brawl ya guys ya. Oke Leslie kabur. Kita plating aja. Tiga orang platingnya lumayan ya. Ini secara duit Leslie udah tinggi banget dari Melissa. Jauh banget dari Melissa anjir. Kalian akan mendapatkan jutaan dari Melissa nanti guys. Sedap dah pokoknya. Jadi ini kontenku bakal fokus ke kisahku solo rank. Jadi aku akan bercerita. Siapa tahu kalian punya pengalaman yang sama, kalian bisa share di kolom komentar. Pengalaman solo rank kalian hari ini apa? Kalian bisa tulis di bawah, kita saling share. Siapa tahu kalian bisa menemukan teman mabar di kolom komentar ya kan? Oke, Melissa mati sama Leslie. Udah biarin aja udah. Kasih aja. Aku kalau solo rank itu udah gak mikirin harus menang guys ya. Sekarang tuh aku udah legowo. Udah ikhlas. Kayak aku lihat dia
jalan sama yang lain guys, deh ikhlasin aja. Aku langsung rotasi ke atas lagi ya. Kalau aku tuh tipenya tuh nggak suka rotasi di XP, jadi XP tuh bener-bener kucuekin guys, sama sekali nggak kuurusin. Kecuali kalau kita mau kontes turtle, tapi di sini kan nggak bisa kontes turtle guys ya, lihat aja. Yang mau nge-setup siapa? Nana di tengah terus. Nah, ini aku sikat, set. Ih, sakit banget loh. Deh, cakep. Enaknya saber itu begini, lawannya tipis-tipis. Kalau kalian lawannya tebel-tebel ya jangan pick saber romer ya guys ya. Saber romer, menjamur sekali saber romer. Tadinya ini malah si aku mau dijuru jadiin romer, si Teresa jadi hyper. Bener-bener aja guys. Oke, harusnya atas ini udah di geng kita berkali-kali ya, harusnya aman, bener gak sih? Bener lah ya. Jungle langsung 2, jadi biar gak kelamaan. Bentar lagi memasuki menit 5, mati lagi Melisa ya. 3-0. Masih 3 guys, tenang. Dia akan memberikan kalian lebih kejutannya. Ya itulah, kalian tahu lah ya kenapa kalau aku live aku gak pernah ngelepas MM ya kan. Inilah sebabnya ya. Mau MM public itu sebanyak match apapun, aku tetap gak percaya guys. Karena MM itu bukan susah di satu lawan satunya guys, tapi susahnya tuh ketika kalian kalah power ngepicknya. Yang kedua ketika kalian di gank, nah itu yang susah. Itu kalau misalkan MM gak nguasain dua hal itu, dipastiin tuh game kalian pasti hard game. Deh, aku jamin. Seru nih, ini paling greget tuh kalau solo tuh siang-siang, itu udah paling greget. Kelas banget dah, ini aku gak bisa masuk ya. Pokoknya Saber Assassin tuh gak bisa masuk sembarangan, dia mesti ada kebuka target. Makanya XP sama romernya tuh masih hero yang tebel guys. Nah, kayak gini pun ku ajar gak bisa, karena si Lance ada curse dan aku ada hunter, tapi itu gak jamin di belakangnya ada backupannya. Misalkan Diggy, Leslie, karena dekat banget sama Diggy sama Leslie. Mati yang 4. Terima kasih Melisa sudah menyumbang 4 kali kematian. Kalian bakal terkejut sama yang dikatakan Melisa nanti deh. Ku clear ya, jadi kalau posisi kalah itu kalian mesti mainin makro guys. Makro tuh dari kalian pertimbangan atas bawahnya, di geng atas kalian mesti ambil objektif lain dan macem-macem lah. Banyak guys kalau makro itu, solo rank tuh makro penting banget guys. Di sini aku udah kill 3, OTW ke, kalau nggak salah aku bikin pistol dulu atau heptasis, lupa. Karena lawanku ini kan Lancelot, jadi aku butuh buat break armornya. Farming lagi, udah santai kan main saber kan, saber jungle tuh santai guys. Farming santai, kagak ada apa-apa, ya udah santai. Kelihatan lawan yang bisa diciduk, sikat. Intinya jangan dikit-dikit war lah, nggak bisa guys. Saber tuh susahnya, saber tuh dia bukan tipe hero war dan on pointnya tuh mesti dapat, kalau gak dapat susah. Sini aku cari lagi Leslie ya, udah kesekian kali aku mencari Leslie ya anjir. Dan Melisa masih tetap mati 4 ya cok. Memang MMM random nih sehat-sehat sih orangnya sih ya. Oke, di situ kita sikat aja Cecil sendirian, sikat aja. Nah, cakep. Nah, pistolku jadi, ini aku buat hancurin armornya Lancelot, enak banget ini. Nah, ini ku retri. Jadi retri ku ambil merah. Kalau merah itu kalian bisa ngedamage lebih banyak ke lawan. Oke. Tapi kalau kalian gak pede, pakai yang retri biru. Demi Alex gak apa-apa tuh, lihat tuh. Demi Alex gak apa-apa. Lihat lagi dah komen berikutnya. Cuekin aja Godland tuh, bayangin ya. Dari tadi kita udah rotasi ke Godland.
dia masih pengen dirotasi, masih pengen diperhatiin. Kalau kalian tipe mainnya kayak si Melisa, mending kalian bawa satu tank dah. Tolol-tololan dah ya. Tolol-tololan dah, gak apa-apa dah. Kalian main tank kalian suruh cover deh. Suruh cover sampai mampus. Nih lihat nih, lihat tuh. Melisa maju. Nih aku bilang, bukan cuekin Gotland, tapi memang ente yang gak mampu main Gotland. Tuh lihat aja, ini kalian bisa lihat tuh itemnya ya. Dia cuma baru jadi Corrosion. Leslie BOD sama Berserker Fury. Ya kali bisa ngalahin Leslie. Pikir-pikir pakai otak saya aja guys ya. Leslie yang dimana seber langsung hilang. Ini ada Lancelot tapi aku gak berani kontes. Lagi-lagi karena gak kebuka. Itu di dalam Lancelot doang apa ada Digi atau ada siapa. Nah seperti inilah solo rank ya. Santai aja. Perjalanan masih panjang ya. Dan kelemahannya Saber, dia gak bisa lot sendirian. Itu yang jadi kelemahan. Jadi kalian mesti harus ngajak. Nah di sini daripada aku gak dapat apa-apa, di bawah kan 4. Leslie kan tadi kan muncul di atas ya sebentar ya. Nah di sini aku tunggu, makanya langsung hilang. Itu cara mainin makro. Lihat kalian lihat kemungkinan di bawah war gak bakal menang. Mending kalian pick off core dari lawan. Dengan begitu kalian bisa dapetin satu orang sama satu tower. Jadi nge-trade. Jadi jangan bingung kalau posisi tadi harus ngapain gitu. Nah, detail begini tuh kalian bisa bawa menang dari solo rank guys. Easy banget. Ini ku menangin nih. Ini ku kasih jawabannya ya. Match ini menang. Menurut kalian menangnya gimana? Kalau kalian lihat kayak nggak mungkin kan buat menang kan posisi kayak gini. Cakep. Whatever lah ya yang ngambil kill. Mending mati. It's okay. Nah kalian harus selalu cek Lord. Karena posisinya dikembalikan dari Lord. Misalkan di bawah tuh kalian. Lord di atas. Yaudah kalian cek aja di atas. Ini si Melisa kampret. Ngapain lagi nih Melisa kampret nih. Lihat aja tuh masih aja ngebuff tuh. Bayangin aja deh. Masih ngebuff ya. Banyak-banyakin tau diri tuh. Melisa level 10, aku level 13. Lihat aja. Nah, kalau ada Lord, jangan buru-buru ngejar. Karena masih cek pembawa retri sama godlandnya. Roamer itu cuma dicek sama godlander. Nah, lancar kelihatan di situ. Ini untungnya aja terisanya bagus ya. Nah, disini aku mati nih. Dor. Tapi untungnya si Nana bisa ngekill Leslie. Ya, itu trade yang masih imbang sih ya. Triple kill di sini dia. Di menit 13.30 ada Warlord lagi. Nah, inilah susahnya. Tugasnya Terisla susah banget. Nah, disini aku berusaha cari Leslie nih. Tapi yang ada Digi, ya udah, bersihkan Digi aja. At least ada trade-nya sih. Tuh si Melisa masih ya, masih yang ngebuff. Ngebuff itu buat yang berguna-guna aja, cok. Kalau Kak Melisa begini mah buat apa? Dia ngambil buff juga paling mati bentar lagi. BOD ku jadi ya, dan yang terakhir aku bikinnya Andi Kuiras. Ya walaupun Leslie ini nggak bisa ditangkis sama armor, at least nggak ini banget lah. Masih ada defense-nya dikit. Harusnya bisa bikin Guardian atau Immortal. Tapi kalau Immortal terlalu tipis guys ya. Menurutku bukan pilihan yang bagus. Nah di sini apa yang aku lihat Lancelot nih. Tinggal retriku aja. Nah, cakep. Mantep. Ya, main ini santai aja. Dengan begini aja tuh kalian sudah meng-carry banget. Dan ini thank you banget sama Terisla sih. Dia bagus banget Terislanya.
dia mau zone, dia mau land, dia mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Siapapun Anda, Terisla, Anda hebat. Nah di sini aku itu tetap si Leslie, karena Leslie ini yang bener-bener jadi core-nya. Leslie atau Cecil, nah, pilih salah satu. Cakep. Dapat dua. Nah kalau tower begini kita santai dulu guys, tetap main tuh harus santai, jangan buru-buru di end atau apa. Nah di sini salah perhitungan nih. Oh kena damage sakit banget tuh. Di menit 18.35 terjadi war lagi, dan di sini aku coba buat plank. Jadi aku incar tetap si Leslie atau Cecil. Nah ini posisi kita bakal balikin. Ini bener-bener momen sih. Bentar, bukan ini momennya ya, lihat aja. Ini kusikat si Cecil tuh. Tapi mereka tuh langsung berempat. Inilah susahnya kalau nggak ada tank. Nana pun datang pas terakhir. Menit 19.50. Nah, di sini aku coba menebak ya. Biasanya kalau Lord datang dari tengah, di belakang itu ada MM. Nah ini kusikat. Biasanya. Tapi adekan skenario ini nggak jadi, yang aku lakuin apa? Aku pasti akan ke posisi buff, di buff merah. Buat ngambil belakang. Kita masih main plank, kalau main depan ini nggak bisa. At least aku dapat satu, aku mati, it's okay. Kita bertaruh sama Melissa. Nah disini aku kejar. Ini mau nggak mau mesti dikejar. Teresa bilang mundur, kagak bisa, masalahnya kalian lihat. 4 orang mati guys dengan detikan lebih dari 20. Kalau aku dapetin Cecil, aku bisa strike push. Nah di sini rencana berjalan sesuai pikiranku. Langsung kugas aja. Dan dapat menang guys ya. Titik baliknya tuh tadi di Leslie. Leslie aku berani ambil. Dan gitu kita warnya mereka kurang damage, kita menang. Seperti itulah solo rank gue hari ini. Bagaimana cerita solo rank kalian hari ini? Lihat Melissa, keren bukan? Kill this blast.